Halo semuanya, balik lagi di sini di channel aku Dapak KP. Dan guys, di video kali ini kita akan bermain game story lagi guys. Jadi ceritanya kali ini adalah Lost guys, kehilangan. Jadi bagi kalian yang baru hadir, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe-nya. Terima kasih buat kalian yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya guys. Dan buat kalian yang mau main bareng dan juga record bareng kayak kita-kita yang ada di sini, kalian jangan lupa untuk join Discord aku Dap, linknya ada di deskripsi. Oke guys, langsung aja kita cobain gamenya guys, let's go. Oke guys, di sini rame banget ya guys. Kalian lihat di sini ada 50 orang. Halo semuanya yang ada di sini, apa kabar kalian semua? Oke, jadi kita langsung aja untuk bermain cerita story kali ini guys. Kira-kira storynya kayak gimana? Langsung aja kita cobain. Nah di sini tuh ada dua kereta guys. Jadi aku harus milih nih kereta kanan atau kiri. Oke, kalau aku bakalan pilih kanan guys. Guys, aku akan masuk kereta yang sebelah kanan. Yo, siapa yang bareng aku? Wah, selamat tinggal semuanya. Terima kasih. Ayo berangkat, kok nggak berangkat? Pak, berangkat pak, cepetan. Pak, waduh, lama banget. Nah, akhirnya. Oke guys, kita sudah masuk ke dalam game story-nya dan ceritanya akan dimulai dari sini. Oke, aku bersama banyak banget di sini. Ada Webby, ada Seti Jot, ada Next the Avenger, lalu ada Narfrost, terus ada Nels, terus ada Cute XW, Ibu Gojek yang sekarang jadi udah SMA. Waduh, Ibu Gojek kamu udah SMA. Terakhir dia masih SMA. Oke, selamat datang di Chance Wonderland. Oke, jadi ini adalah tempat bermain gitu guys. Oke, roller coaster guys, roller coaster tercepat yang ada di Roblox. Jangan takut, tidak akan sesuatu yang buruk terjadi di sini. Oh gitu guys. Jadi ini tuh taman bermain, tempat roller coaster yang sangat cepat. Dan katanya kita nggak usah takut karena ini aman, sudah teruji. Chen pasti jahat. Wah, aku nggak tahu. Kita coba lihat aja cerita kali ini ya guys. Oke, kita sekarang bakalan naik roller coasternya. Oke, aku tidak tahu tapi aku takut. Ini kayaknya jalanannya udah tua katanya. Wah, kamu tenang aja, santai, nikmatilah katanya. Oke, semuanya siap? Kita akan diluncurkan guys katanya. Oke, aku siap pak. 3, 2, 1, go! Let's go, berangkat. Wah, tidak, kita naik roller coaster yang sangat cepat guys. Wow, lihat sampai cepat kayak gitu guys. Wah, nggak cepet sih ini bah, pelan banget. Wah, teriak lagi guys. Kita harus teriak biar seru. Wah, jalanannya putus. Wah, yang bener aja guys. Tidak. Waduh guys, lihatlah roller coaster kita guys, terjatuh dong. Apakah semuanya baik-baik aja? Aduh, banyak banget dengan asap ini. Tidak, roller coaster kita telah pecah guys, kecelakaan. Dan sekarang kita ada di mana ini? Kita harus keluar dari sini. Itu si Chen. Ini gara-gara kamu, Chen. Aduh, katanya kita tidak ada telepon, guys. Jadi di sini kita tidak bisa minta bantuan orang dan kita sekarang harus mencari sesuatu yang bisa membantu kita. Oke, siap. Chen, ayo, Chen anak haram. Waduh. Ayo, kita ikutin Chen, guys. Ayo, let's go. Waduh, di situ ada rumah. Rumah siapa itu ya? Wah, tiba-tiba kita ke sini guys. Roller coasternya terbang jauh banget. Oke, lihat di situ ada rumah. Wah, iya bener banget. Di situ ada rumah. Coba kita lihat yuk. Ayo, ayo kita cek. Ini isi rumahnya apa ya? Oke guys, kita akan cek. Wah, lihat guys. Ini kayak tempat sesuatu buat ngegambar ya guys. Wah, ini punya siapa guys? Coba kita ke lantai duanya ya. Ini kayaknya udah tua banget ini. Wah, ada chest juga di sini. Apakah ada isinya? Wah, nggak ada ternyata chestnya. Di sini ada dua tempat tidur guys. Dan juga di sini ada kayu-kayu begitu ya. Wah, katanya udah mulai gelap, berarti udah mulai malam. Berarti kita sementara harus di sini dulu guys. Kita harus istirahat karena kita kan sakit abis kecelakaan. Oke, oke. Oke, kita harus nyalahin apinya guys, biar kita tetap hangat nanti di malam hari. Ayo kita cari kayu-kayu guys, biar kita hangat nanti malam hari nggak kedinginan. Satu, aku udah dapet. Dua, oke udah tiga. Ayo semuanya, kita harus kerjasama guys. Kita harus cari kayu-kayu yang bisa kita bakar. Oke, yes udah. Oke, kita telah berhasil guys mengumpulkan semua kayu. Oke,
malam hari. Siapa di sini yang mau dengar cerita seram tentang hutan ini? Angkat tangan yang mau dengar cerita seram. Oke, di suatu hari ada gadis kecil yang sedang mengambil kayu dan dia hilang. Oh no, dan dia berjalan terus sampai dia menemukan kastil. Tapi kastil ini sangat tidak normal. Ini adalah jebakan. Waduh, serem banget guys. Dan dia bertemu dengan raja yang sangat jahat. Dan dia terjebak di dalam kastil itu selamanya guys. Waduh, dia terjebak guys. Waduh, gimana ini? Kok si Chen bisa tahu guys kalau dia terjebak selamanya? Bagaimana dia bisa tahu guys? Wah, itu pasti tidak benar. Iya, aku tidak percaya itu. Itu hanya dongeng, benar banget guys. Kayaknya itu hanya cerita dongeng ngasal doang. Hoax. Hoax guys. Oke, kita udah capek. Kita harus tidur. Oke, kita masuk ke dalam. Yuk, kita masuk ke dalam. Tidur. Jangan dengerin cerita hoax itu. Ayo cepat, 10 detik lagi. Wah, katanya ada kastil yang sangat berbahaya guys. Ada gadis yang kehilangan. Dia tuh gadisnya nyasar di hutan. Terus dia nyari-nyari ketemu kastil yang isinya raja jahat. Ayo kita tidur. Oke guys, kita tidur. Wah, ngantuk. Wah, akhirnya pagi juga. Siapa yang tadi malam ngompol? Ayo ngaku kalian. Siapa yang tidur malam ngompol? Ayo kita ikutin Chen guys. Mana si Chen guys? Oh itu Chen. Ayo ayo kita ikutin Chen guys. Katanya kita disuruh nyari sesuatu gitu. Ayo let's go. Aku aku udah. Enggak, bukan aku. Wah, lihat ada stick guys. Di sini ada stick. Yeay. Yo, kita ambil semuanya buat memproteksi diri kita, untuk melindungi kita dari hewan yang jahat. Jadi kita ambil stick ini. Oke udah, aku udah ada. Yeay, siapa yang mau aku gebuk? Angkat tangan. Siapa yang mau aku gebuk pakai ini? Yo, let's go. Wah, lihat guys, ada kastil. Yeay, akhirnya kita menemukan sesuatu guys. Yeay, akhirnya ada kastil. Akhirnya kita menemukan kastil guys. Berarti akhirnya ada yang bisa menolong kita. Apakah itu adalah kastil yang ditempati sama raja yang jahat itu? Bukan. Jangan percaya cerita itu. Ayo kita cek. Bukan guys, tenang. Kata si Chen itu bukan. Jadi katanya kita gak boleh percaya guys. Ayo ayo. Bukan kok. Itu kan cuma cerita dongeng. Masa beneran ada kastil yang isinya raja jahat? Hoax. Iya, bener banget hoax. Oke, kita akan melewati jembatan yang udah rusak gini guys. Waduh. Yo, let's go. Katanya jembatan ini udah rusak. Jadi hati-hati ketika kalian lompat ya. Ayo kalian semua harus hati-hati. Jangan sampai jatuh atau robux kalian akan hilang guys. 1, 2, 3, lompat. 1, 2, 3, 1000, lompat. 1 juta 500.000, lompat. 1 miliar, 3, lompat. Yeay, sampai. Ayo kita masuk ke dalam kastil guys. Let's go. Oke, wah hujan. Waduh, dingin banget guys. Wah, ini dia, ada rajanya di sini. Halo raja. Halo king. Yeay, akhirnya kita menemukan sesuatu yang bisa membantu kita. Hormat kepada raja guys. Dia adalah raja. Halo pengunjung, kalian pada mau masuk gak ke dalam kastil ya? Kita tersesat dan kita sedang mencari cara untuk kembali ke rumah. Apakah kalian bisa bantu kami? Wah, tentu saja aku bisa. Oh, dia bisa guys. Katanya ayo kita makan, masuk ke dalam. Wah, ide bagus karena kita belum makan dari kemarin. Yuk masuk semuanya. Kita makan guys. Yeay, kita dikasih makan gratis sama raja. Yeay, akhirnya. Terima kasih raja karena telah membantu kita. Kita lagi tersesat ini, kehilangan. Yeay, makanannya racun. Waduh, gak boleh gitu Indomaret. Kita udah dikasih makan. Jangan bilang racun. Ayo guys, siapa yang berani makan? Siapa yang berani makan? Kok gak ada yang berani makan guys? Oke, aku coba ya, makan 1, 2, 3. Enak. Enggak guys, gak racun. Gak racun guys. Waduh, ini apelnya nempel mulu di pala aku guys. Waduh. Oh, katanya cerita tentang raja yang jahat itu tidak benar. Makanannya sangat enak guys. Akhirnya kalian semua pada makan. Kita gak boleh bersangka buruk sama raja ini. Aku tahu raja ini baik. Dan aku akan membuat semua orang pulang ke rumah besok. Oh, jadi kita harus istirahat guys. Tapi kita bisa explore istana ini, kastil ini. Oke. Oke guys, ayo. Oke. Wah,
Istananya sangat bagus dan luas, guys. Nggak mungkin ini istana orang jahat, guys. Yo, let's go. Ayo, Ipin. Ipin, Indomaret, Bacon, Gojek, semuanya, Setijot, Narfrost, Upin, siapa lagi yang ada di sini? Pokoknya semuanya, Blue Duck Six. Ayo, guys. Kita cek, kita explore yang ada di sini ada apa aja ya kira-kira. Oh, ini tempat tadi. Itu meja makannya ada si Chen sama si Raja lagi ngobrol. Wah, di sini ada chest, guys. Sini-sini siapa tahu ada uang kan ya. Kita bisa ambil uangnya. Oh, enggak ada, guys. Kosong, jelek banget. Istana punya chest, punya peti tapi enggak ada isinya. Hormat kepada ratu, guys. Hormat. Dia duduk di situ, awas lo digigit sama rajanya. Wah, bunyi gong. Wah, itu bertanda apa, guys? Tandanya kita harus bobo kah? Wah, oh, itu tanda harus tidur, bener. Itu bell, berarti kita harus tidur, guys. Sekarang ini dia tempat tidur kita semua, guys. Wah, keren banget tempat tidurnya, guys. Aku nyaman bisa tidur di sini daripada di tempat yang sebelumnya. Guys, kalian semua tidur di kasir kalian masing-masing. Jangan ngompol lagi ya, kasihan nanti rajanya ngebersihin ini kalian. Kita bisa tidur di tempat yang nyaman. Jangan tidur sama aku sempit, waduh. Guys, sini guys, kita tidur rame-rame sini guys di tempat Indomaret. Sini guys, semuanya kumpul. Oh, tidur. Wah, sempit banget ini kasurnya. Geseran dong. Waduh, tidak. Daging segar. Wah, 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 wah. Wah, larilah sebelum aku memakan kamu. Waduh, guys, aku mau dimakan, guys. Kabur. Kabur, guys. Kabur. Chen, bantu aku, Chen. Chen. Chen, bantu aku. Tidak, Ipin. Awas, Ipin. Awas. Kabur. Pukulin, guys. Emang dia gak bisa dipukul, guys. Pukul, pukul. Wah, dia gak bisa dipukul, guys. Dia ngejar si Ipin mulu. Kita ke belakang Chen, guys. Wah, gak ngaruh darahku sekarat. Ah, naik atas pintunya tuh, guys, katanya, guys. Darahku sekarat, guys. Siapa di sini yang darahnya sekarat? Lihatlah orang ini, guys. Orang ini sangat tenang sekali mukanya. Si Entong sangat tenang sekali mukanya. Wah, rajanya datang, guys. Raja, ada monster di tempat ini. Apa yang terjadi? Ada monster raja. Tadi monsternya warna hijau. Dia menyerap darah kita semua. Waduh, katanya itu tidak pernah terjadi, guys. Itu sangat aneh katanya. Kita hanya ingin keluar, raja. Raja, kita ingin keluar dari tempat ini. Raja sesat. Oke, baik. Aku akan membuat kalian keluar dan naik kuda. Oke, guys. Kita naik kuda kah? Kita dikasih kuda kah sama raja? Wow, kuda, guys. Yeay, kuda. Kuda, kuda, kuda. Raja bagi gua makan. Waduh, dia minta makan ke raja, guys. Yeay, kuda. Katanya kita disuruh pilih kuda kita. Aku pilih yang ini. Aku pilih yang ini. Waduh, kenapa dia menguncikan? Iya, guys. Waduh, kok dia ngunci pintunya, guys? Waduh, gimana ini, guys? Apa yang terjadi di sini, guys? Wah, tidak, tempatnya terbuka, guys. Kita di prank. Oh no, kita di prank, guys. Raja sesat. Waduh, ternyata beneran raja jahat itu Narfrost. Tidak, Narfrost darahnya, Narfrost meninggoy, guys. Raja sesat. Waduh, ini kita lagi di dalam dungeonnya, guys. Dungeonnya di bawah kandang kuda. Dan ini gadis kecil itu, guys. Gadis kecil yang diceritain ternyata ceritanya bukan hoax, guys. Dia jahat. Waduh, dia ada di sini 10 tahun. Wah, itu adalah gadis yang kehilangan itu yang ada di cerita. Oke, mungkin di sini ada sesuatu tuas atau tombol. Katanya kita suruh cari tombol, guys. Katanya ada. Emang ada? Ini ada nih. Ini ada tombol di sini. Oke, bagus, kita menemukan tombol. Apakah kita bisa keluar dari sini, guys? Yes. Yes, akhirnya ternyata ada jalan keluar, guys. Wah, akhirnya Narfrost kembali, guys. Yo, 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 yo. Sekarang, oke, kita sekarang harus buru-buru ke atas sebelum air ini banjiri. Wah, itu gadis kecilnya tenggelam, guys. Kasihan gadis kecilnya. Ayo, guys, semangat. Kita semua pasti bisa, guys, sebelum tenggelam. Aduh, deg-degan aku. Cepat, cepat, cepat. Cepat, yes. Akhirnya kita berhasil, guys. Ya, ayo semangat, Setijot. Setijot, 3, 2, 1. Yes, Setijot. Ya, Setijot. Padahal Setijot dikit lagi, guys. Aduh, kita tidak bisa keluar dari raja yang jahat.
Pasti dia semua menjebak. Aduh, gimana nih guys? Kita harus memberhentikan dia, bener banget. Daripada selanjutnya banyak anak kecil yang dia culik lagi. Nah, itu dia rajanya. Waduh, rajanya marah guys karena kita kabur. Waduh, impresif katanya. Katanya semua orang yang menemukan kastil ini, dia tidak akan bisa keluar kembali guys. Tapi kamu bisa. Wah, wah, wah. Iyalah, karena kita orangnya jago. Waduh, kita diserang sama troll. Serang guys. Pukul. Pukul. Pukul trollnya guys. Darahku sekarat. Oh no. Ampun. Darahku sekarat. Oh no, tidak, aku tidak mau berkorban. Sini kamu troll. Sini kamu troll. Pasukan. Pasukan rajanya sakit. Sakit banget. Ampun. Gak apa-apa aku mati. Gak apa-apa aku mati. Gak apa-apa aku mati demi kalian semua. Darahku udah tipis banget guys. Beneran udah di ujung darahku guys. Pukulin, pukulin. Gak apa-apa kita mati guys. Yes, berhasil. Got them. Yes. Akhirnya kita telah berhasil membunuh mereka semua. Walaupun darah aku sisa setetes lagi guys. Oke guys, katanya kalau kita bisa mengalahkan raja, kita bebas guys. Yo guys, kita kalahkan raja biar kita bisa bebas dan kabur. Haha, itu sangat gampang. Kamu sangat tua dan juga lemas. Raja itu katanya udah tua dan juga lemas. Oke, mari kita lihat kata rajanya guys. Oke guys, katanya kita suruh ketemu di tempat battle guys. Aku takut untuk melawan dia, Chen. Please Chen, aku takut. Aduh, gimana nih? Aku hanya ingin berbicara sesuatu. Apapun yang terjadi di luar sana, aku bangga kepada kamu. Wih, si Chen bangga. Aku tidak pernah melihat ada grup kayak kita guys. Wah, aku tidak pernah melihat ada orang kayak kalian yang sangat berani. Kita akan menang di pertarungan ini, aku percaya. Let's go, follow aku. Oke, siap, siap Chen. Kita akan follow dia. Follow Chen. Let's go guys. Kita pasti menang untuk melawan mereka semua guys. Kita pasti menang untuk melawan raja. Kita semua harus kompak. Ayo guys, kompak kita guys. Kompak, kompak. Kita akan lawan raja. Haha, akhirnya kamu ada di sini. Selamat datang di pertandingan, di battle guys. Yo, kompak guys. Kita pasti bisa karena Chen udah bangga sama kita guys. Let's go. Lawan rajanya guys. Kabur, awas. Awas. Oh no, awas guys. Be careful. Serang rajanya. Serang guys, serang, 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 serang. Serang raja. Serang. Rajanya pukulin. Pukulin rajanya guys. Awas lagi, kabur, 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 kabur. Kabur guys, darahku sekarat. Akankah aku bisa selamat guys dengan darah sekarat seperti ini? Aku tidak yakin guys kalau aku bisa selamat. Hati-hati. Hati-hati, hati-hati semuanya. Oke, oke, tenang, tenang. Oh no. Oh no, pukul guys. Pukul. Pukul, pukul, pukul. Dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Yo, bisa, bisa. Akhirnya. Rasakan itu. Hahaha. Berarti kita sekarang sudah bisa deal dengan raja bahwa kita bebas sekarang. Oh, jadi kita di sini untuk nyalain petasan. Nanti petasan itu bisa membuat orang-orang membantu kita. Oh, katanya ada di belakang kita petasannya. Kita udah bisa menggunakannya sekarang. Ayo, guys. Yeay, tolong bantu aku. Siapapun, lihatlah petasan ini. Help me. Kita butuh keluar. Yes, akhirnya. Ada suara helikopter, guys. Yeay. Nah, itu dia helikopternya. Yeay, guys. Wah, itu pilotnya. Kita melihat ada orang di bawah. Jangan khawatir, kita akan membantu. Oke, now let me go. You promise. Oke, siap, King. Tapi ini kayaknya bukan ide bagus untuk membiarkan raja itu tetap bebas. Bener juga ya. Oke guys, di sini ada dua pilihan. Kita tangkap rajanya atau biarkan raja itu bebas guys. Wah, ternyata enggak guys. Ya, ternyata. Waduh, kita membiarkan raja itu bebas. Banyak yang milih raja itu ini guys. What do you mean? Aku adalah raja yang jahat. Oh no. Tidak, bad ending guys. Guys, ya ampun, kenapa kalian semua malah percaya sama raja jahat itu? Kenapa kalian baik banget malah membiarkan raja itu tetap pergi? Ya,
Tidak, kita dibakar. Ya, guys. Ya, kita dibakar dan kita kira semuanya meninggoy, guys. Oke semuanya, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga buat kalian yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Dan juga terima kasih yang udah join Discord aku Dap. Dan juga terima kasih guys buat mereka semua yang ada di sini guys. Thank you semuanya yang udah join juga. Sampai jumpa lagi guys di video aku Dap lainnya. Bye bye semuanya.